Michael B. Yeah, yeah, yeah. Si monster imut akar pala sudah keluar sangkar. Keras keluar lagu balasan yang katanya sangar. Durasi waktu 2 menit 4 lagu ko umbar. Yang penting Rosi de bisa bujuk depu penggemar. Hey, makin kesini Rosi makin tambah ngawur. Buat lagu dan mulai sembarang hambur. Yang tidak tahu masalah dia mulai bawa-bawa. Jagoan kota pala mentalnya macam hawa. Sapu distrak sebelumnya itu fakta. Lirik yang saya bawa itu memang nyata. Kau su panik lalu mulai sapu rata. Bawa kemari kau punya dagu sakas patah. Kau tuh paling hebat buat rekayasa. Buat postingan di IG provokasi masa. Cari pembelaan dari kata-mata manyala. Karena kau tahu di perang ini kau akan kalah. Cara kampungan yang kaya begitu weh pembalap tolong kau rubah. Masa tuh kau minta tong balas. Kau pedis harus up di channel macam purba. Kira-kira siapa yang mau pansos eh? Ei, katanya kau pun nama su sampai Amerika. Coba ke Bali. Terada yang kenal kau pun muka, katanya 3 kali nolak manggung di sana. Karena kau tahu selesai manggung kau dapat hina. Napas putus di panggung. Salah orang. Serangan brutal sampai kau sebut Eko Jackson deng Toton. Kentara iri karena mereka banyak job dan kau hanya nonton. Katanya sukses kau hanya sebatas artis bicara-bicara di studio. Mungkin definisi artis menurut Rosi itu saat orang barat reaction depu video. Rosi jangan kau putar balik cerita. Angkat kau pun nama agar masuk di berita. Kau salah main-main dengan kita. Jangan sampai nanti kau yang akan menderita. Kasih tahu kau fans kalau semua ini mulai karena kau sendiri yang terlalu sibuk. Urus kau slot-slot, jaga diri baik-baik. Jangan sampai nanti Rosi dapat ciduk. Ei, katanya kau pun nama su sampai Amerika. Coba ke Bali, terada yang kenal kau pun muka. Katanya 3 kali nolak manggung di sana. Karena kau tahu selesai manggung kau dapat hina. Napas putus di panggung. Salah orang.